Mengabar Kadaslar, salam dari Turki. Hari ini kita bakal mengunjungi pemakaman umum di salah satu kota di Turki. Penasaran? Jangan lupa tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya biar gak ketinggalan informasi selanjutnya. Posisinya di seberang jalan, jadi kita harus nyebrang dulu. Kita sudah satu kali menyebrang lagi, namanya Derben Mezarli. Mezarli artinya kuburan atau pemakaman. Ini dia pemirsa, ini dia pemakaman umum di salah satu kota di Turki. Makamnya sangat bersih, rapi. Ini sangat luas sekali. Jadi kita hanya di bagian bawahnya aja. Kita nggak sanggup juga mau naik sampai ke atas. Ada tulisan Ruhuna Fatihah. Itu artinya Al-Fatihah untuk yang meninggal. Jadi kalau kita mengunjungi orang meninggal, jangan lupa bacakan Al-Fatihah, Ruhuna Fatihah. Setiap kuburan ada tulisan Ruhuna Fatihah. Terus, tidak hanya di kuburan, di tempat-tempat umum terdapat air bersih seperti ini. Ini bisa diminum. Kalau orang zaman-zaman dahulu dia punya rezeki, dia akan mikir tempat air bersih untuk umum seperti ini. Kita tadi masuk dari sana. Ini posisinya di tengah kota. Ini sangat luas sekali sampai ke atas, tapi saya cukup sampai di sini aja. Lain kali ada waktu kita coba lihat sampai kelilingi semuanya, tapi harus dengan mobil. Karena sekarang saya nggak bawa mobil, kita jalan kaki karena posisinya kebetulan dekat rumah. Sekian, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih.